Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Kuotes JR ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video Kuotes literasi ya menggunakan lagu DJ Layang Donga Restu ya menggunakan aplikasi KineMaster dan BeatScene. Untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. SD Project. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya guys ya. Langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus, pilih 1 banding 1 ya. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan, durasi fotonya kalian ubah menjadi 1 detik ya. Oke, lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya pertunjukan penghargaan ya guys ya. Pertunjukan penghargaan, kalian pilih yang 01 ya. Oke, lalu kalian klik teks judul yang atas. Kalian tulis Kuotes literasi ya. Oke, lalu kalian pilih font. Font saya pakai bawaan KineMaster yang saya pakai ya. Namanya Lingue Gothic itu ya. Oke, centang. Setelah itu kalian pilih itu ya. Oke. Lalu kalian klik teks judul yang bawah, kalian tulis LDR ya. Oke, kalian pilih. Setelah itu kalian centang, kalian ke awal foto ya, guys ya. Lalu kalian tambahkan audio. Kalian tambahkan audionya ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian ke akhir foto. Lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan, durasi fotonya 0,5 ya. Kalian tambahkan 6 foto. Tambahkan 6 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian lebarkan timeline-nya dulu ya. Kalian klik 0,5 yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya rotation dari BeatScene ya guys ya. Dari BeatScene. Rotation dari BeatScene, kalian pilih yang 0,5. Oke, centang, foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Rotation yang 05. Oke, saya percepat ya. Rotation yang 05 semua ya, guys ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir foto, lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 1 detik ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari BeatScene. Fire Me, kalian pilih yang nomor 06 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan. Pengaturan, lalu penyuntingan, durasi fotonya 0,5 ya. Kalian tambahkan 6 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,5 yang pertama. Kalian kasih klip grafis, kalian cari klip grafis yang namanya Love Again dari BeatScene. Love Again dari BeatScene ya guys ya, kalian pilih yang nomor 21 ya. Oke, centang, foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Love Again yang 21. Oke, saya percepat ya. Love Again yang 21 semua ya. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir, lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,9, lalu kalian tambahkan 1 foto ya guys ya. Satu foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Fire Me dari BeatScene. Fire Me, pilih yang 06. Oke, centang, setelah itu kalian klik pengaturan. Pengaturan, lalu penyuntingan durasinya 0,3, lalu kalian tambahkan 7 foto ya, guys ya. Kalian tambahkan 7 foto. 1, 2, 3,
4, 5, 5, 6, 7. Oke, centang, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya ya. Kalian klik 0,3 yang pertama, kalian tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Sunny Album. Kalau belum punya bisa dapatkan delay-nya. Sunny Album kalian pilih yang 02. Oke, centang, foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Sunny Album yang 02. Oke, saya percepat ya. Sunny Album yang 02 semua ya, guys ya. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 10 foto ya, guys ya. Kalian tambahkan 10 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, centang, setelah itu kalian ke awal 0,2 yang pertama ya. Kalian lebarkan timeline-nya sedikit. Kalian ke awal 0,2 yang pertama, klik lapisan. Lalu media kalian tambahkan mentahan warna-warni ya, guys ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur ya, guys ya, menyampur. Lalu kalian pilih hamparan. Oke, centang, setelah itu kalian klik 0,2 yang pertama, kalian tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya animasi masuk ya. Kalian pilih yang nomor 23. 23 ya. Oke, centang, foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Animasi masuk yang 23. Oke, saya percepat ya. Sampai foto yang terakhir ya, guys ya, animasi masuk yang 23. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir foto ya. Lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 18 foto ya, guys ya. Kalian tambahkan 18 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 18 foto, kalian lebarkan timeline-nya dulu ya, guys ya. Kalian lebarkan timeline-nya dulu. Oke, cukup ya, guys ya. Kalian ke awal, kalian klik 0,1 yang pertama ya. Kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya animasi masuk ya, guys ya. Kalian pilih yang nomor 16. Yang 16 ya. Oke, centang, foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Animasi masuk yang 16 ya. Oke, saya percepat ya. Animasi masuk yang 16 ya, guys ya. Oke, jika sudah semua kalian centang ya, kalian ke akhir foto. Lalu kalian klik mentahannya, lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 2,1 ya. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Halloween Party ya, guys ya. Halloween Party dari Bijin. Kalian pilih yang 08. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir, kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1 detik ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. 1 foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya pergerakan kamera ya, guys ya. Kalau belum punya bisa dapatkan delay-nya. Pergerakan kamera, kalian pilih yang sake itu ya. Oke, lalu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan. Lalu efek, kalian cari efek yang namanya pelacakan VHS. Kalian klik, lalu kalian pilih itu ya. Oke, lalu kalian klik efeknya, lalu kalian lebarkan sampai full ya. Lalu kalian ke akhir foto, efeknya kalian potong ke kanan. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,7. Lalu kalian tambahkan 1 foto. 1 foto ya, guys ya. Oke, lalu kalian klik pengaturan lagi. Lalu penyuntingan durasinya 0,5. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, centang, setelah itu kalian klik foto yang durasi 0,7 ya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Halloween Party dari Bijin. Halloween Party dari Bijin, kalian pilih yang nomor 07 ya. Oke, centang, lalu foto yang durasi 0,5, kalian tambahkan klip grafisnya sama ya. Halloween Party yang 07. Oke, centang, setelah itu kalian kembali ya. Kalian klik icon plus, pilih 1:1 ya, guys ya. Oke, kalian tunggu.
Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,7. Lalu kalian tambahkan satu foto ya guys ya, 0,7 satu foto. Oke, klik pengaturan lagi, lalu durasinya 0,2, kalian tambahkan satu foto. Oke centang, setelah itu kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Oke, kalian klik foto yang 0,7, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk ya guys ya, dari KineMaster sendiri ya, animasi masuk 03. Kalian zoom posisi akhir ya fotonya, di bagian tengah seperti itu ya. Oke centang, lalu foto yang durasi 0,2, klip grafisnya sama ya, animasi masuk yang 03. Lalu kalian zoom posisi akhir juga ya guys ya, di bagian tengah. Oke centang, setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,3, kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari Pidgin, kalian pilih yang 05. Oke centang, setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2, kalian tambahkan satu foto. 0,2 satu foto ya. Oke, kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk ya, animasi masuk, pilih yang 02. Oke, lalu kalian zoom posisi akhir ya, fotonya kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan lagi, durasinya 0,5 ya, kalian tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk ya, animasi masuk, pilih yang 04. Lalu kalian zoom posisi akhir juga ya guys ya, di bagian tengah. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke awal ya, kalian klik lapisan. Lalu media kalian tambahkan latar warna hitam. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya alpha opacitas. Kalian turunkan menjadi 40% ya, 40%. Oke centang, setelah itu disitu juga kalian klik lapisan. Lalu hamparan, kalian tambahkan hamparan yang namanya bintang bersinar ya, kalian pilih yang pertama. Oke, lalu kalian taruh di pojok kanan atas ya. Nah seperti itu ya guys ya, setelah itu kalian duplikat, lalu kalian taruh di pojok kiri bawah ya, di pojok kiri bawah ya, kalian pas-pasin sendiri ya guys ya. Oke, jika sudah pas kalian ke akhir ya, kalian ke akhir, hamparannya kalian potong ke kanan, lalu latar hitamnya juga kalian potong ke kanan, lalu hamparan yang satunya juga kalian potong ke kanan. Oke, setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya, kalian kembali, kalian masuk ke editan, ke editan kalian yang ada musiknya ya, yang ada musiknya. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya, kalian ke akhir, lalu kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya, tambahkan 7 video ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke centang, setelah itu kalian klik pengaturan, pengaturan lalu penyuntingan durasinya 2,6 ya, 2,6. Oke, lalu kalian tambahkan satu foto ya, satu foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis ya, klip grafisnya kalian cari yang namanya pergerakan kamera, pergerakan kamera ya guys ya. Lalu kalian pilih yang sake itu ya. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut, lalu kalian klik lapisan. Lalu efek, kalian tambahkan efek yang namanya pelacakan VHS ya, kalian pilih, lalu kalian klik itu ya. Oke, lalu kalian ke akhir foto, efeknya kalian potong ke kanan. Oke, setelah itu kalian lebarkan efeknya sampai full ya guys ya, kalian lebarkan sampai full. Oke, jika sudah kalian ke akhir, lalu kalian klik media, kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi sebanyak 7 video ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke centang, setelah itu kalian klik pengaturan, pengaturan lalu penyuntingan durasi fotonya 1,2 ya, kalian tambahkan satu foto.
satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Bom W dari Bicin. Bom W dari Bicin ya, kalian pilih yang 01. Oke, jika sudah kalian pilih, setelah itu kalian centang ya. Kalian ke detik 19.100 ya. Kalian ke detik 19.100. Nah, di situ ya guys ya. Lalu kalian klik lapisan, lalu media kalian tambahkan logo nama kalian atau watermark kalian ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya ya. Kalian taruh di pojok kiri atas. Nah, di situ ya. Oke, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir ya. Sampai awal foto yang terakhir itu ya. Nah, sampai situ ya guys ya. Lalu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya geser ke kanan, durasinya 1,5 ya. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Kalian ke awal foto yang di detik 32.400 itu ya. Nah, di situ kalian klik logonya. Lalu kalian potong menjadi 2 ya, atau bagi di playhead. Lalu kalian ke akhir foto tersebut. Lalu logonya kalian potong ke kiri. Oke, jika sudah kalian ke awal logo yang pertama itu ya. Nah, di situ ya. Di awal logo tersebut ya, kalian klik lapisan. Lalu media kalian tambahkan mentahan quotes ya. Mentahan quotes-nya. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih layar. Oke, setelah itu kalian taruh quotes-nya di bawah ya. Di bawah bagian tengah ya. Jangan terlalu bawah ya guys ya. Nah, di situ ya. Lalu kalian ke awal foto yang tadi ya. Nah, yang ini ya, yang di detik 32.400 ini ya, mentahan quotes-nya kalian bagi di playhead. Lalu di akhir foto tersebut, mentahan quotes-nya kalian potong ke kiri ya, atau pangkas ke kiri. Oke, setelah itu kalian ke akhir. Kalian ke akhir video yang terakhir itu ya, di awal foto yang terakhir. Kalian klik mentahan quotes-nya, lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah, kita tambahkan nama Instagram ya guys ya. Kita tambahkan nama Instagram setelah quotes-nya muncul ya guys ya. Setelah quotes muncul ya guys ya. Nah, di situ ya kalian klik lapisan, lalu media kalian tambahkan nama Instagram kalian ya. Oke, lalu kalian sesuaikan ukurannya, kalian taruh di bawahnya quotes ya guys ya. Nah, di situ ya, lalu kalian panjangkan durasinya sampai awal foto yang di detik 32.400 itu ya. Nah, sampai situ. Lalu kalian kasih animasi masuk memudar durasinya 1,5 ya. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu Instagramnya itu kalian duplikat ya. Kalian taruh di belakangnya foto ya guys ya, atau di logo yang berikutnya itu ya. Nah, di situ ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir quotes ya. Nah, sampai situ ya. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.